Saya nak tanyalah tuan-tuan yang ada pangkat sap-sap ni, agak-agak kita berhenti so ada orang teriak tak? Ataupun orang belakang kata apa? Belah dah. Alhamdulillah punya mundur. Something wrong dengan kita. Kerana apa bang? Kerana mustakbiran, sombong. Sebab tu bang, jangan sombong dengan diri kita bang. Tak ada apa, pangkat pun tak ke mana. Kan, jawatan kita tak ke mana. Kan, harta kita tak ke mana. Ni, saya main ni tuan-tuan. 3 jam duk dengar. Ni, 5 minit. 3 jam duk dengar. Ada seorang hamba Allah main daripada Bandar Perdah. Dia sakit tulang belakang, sakit buah pinggang. Main-main ketuk pintu. Saya buka-buka. Assalamualaikum Ustaz. Ni Ustaz Abdullah Khairi kah? Isteri dia kata. Saya, suami saya nak jumpa Ustaz. Saya kata nak jumpa masuk. Tapi dia tak larap jalan. Tak apa-apa. Boleh papah tak? Saya kata tak apa. Dia kata boleh. Bawa. Bawa main masuk-masuk. Turis peluk saya. Peluk-peluk teriak. Saya kata abang main masuk duduk dulu. Bila duduk saya kata abang apa masalah? Ustaz saya umur 43 tahun. Ini tuan-tuan direkam. Orang tu akan dengar nanti bila dia tengok YouTube. 43 tahun. Ha, 43 kah? Abang sakit apa? Ustaz, saya sakit tulang belakang, saya sakit buah pinggang, nak kena dialisis. Ustaz, saya baru semayang satu Ramadan baru ni. Satu Ramadan baru semayang. Saya kata sebelum ni tak pernah semayang. Saya kata pasal apa abang? Ustaz, saya peras dengan Tuhan. Saya muda Ustaz, umur 16 Tuhan bagi saya sakit belakang Ustaz. Saya semayang masa tu ayah saya suruh semayang. Lepas 16 saya tak semayang dah. Bapa saya suruh ambil wuduk, saya ambil. Suruh semayang keluar, saya kata saya semayang dah. Saya tak semayang Ustaz. Bapa saya orang nombor 2 dalam kontainer nasional. Oh, maksud dia hebat lah. Saya tak semayang Ustaz. Saya marah dengan Tuhan, saya benci dengan Allah, dia kata. Saya tak semayang dah. Tak semayang langsung. Jumaat saya pi Ustaz. Saya duduk bawah pokok atas motor. Pi semata-mata. Tak semayang. Saya kata betul ke abang? Betul Ustaz. Ni saya main ni Ustaz. Saya dengar YouTube Ustaz. Ustaz cerita ada seorang hamba Allah mati depan Masjidil Haram. Orang tu orang mana? Tuan-tuan, nama pak cik tu Cikgu Mak Aliat, menantu dia duduk tu, Taman Bertam Perdana. Tuan-tuan tanya Cikgu Mak Ali, saya cerita tak pernah bohongnya. Cikgu pak mentua dia yang mati di tangan saya di depan Masjid Haram. Yang dia doa ketika mana wukuf di padang Arafah, ya Allah, dia doa, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ya Allah. Tanya Cikgu Mak Ali. Mungkin dia tak dengar, tapi saya duduk sebelah. Dia doa minta mati dalam kain ihram. Pak mentua dia duduk orang Sungai Limau. Ya Allah, bagilah aku mati dalam kain ihram ya Allah.